Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube semua, teman-teman subscriber dimanapun berada. Kali ini saya siap memperbaiki sebuah TV LED dengan penggantian lampu backlight. Kata usernya, lampu TV ini baru saja siap diservis sekitar 2 minggu yang lalu, teman. Jadi setelah saya perhatikan, user sebelumnya hanya mengganti 1 biji lampu, artinya 1 lampu yang rusak diganti 1 biji saja, teman. Jadi ternyata setelah diservis cuma hanya tahan sekitar 2 minggu. Jadi sebagai tips untuk teman-teman yang mempunyai TV LED dengan kerusakan lampu backlight yang ciri-cirinya biasanya suara ada cuman gambar tidak ada, itu kerusakannya biasanya lampu backlight, ya teman. Jadi untuk servis atau perbaikannya, seharusnya sebaiknya kita langsung mengganti keseluruhan lampu agar TV tetap awet. Kalau seandainya kita cuma mengganti satu atau beberapa biji lampu, maka akan terjadi kerusakan berikutnya yang dalam waktu tidak begitu lama. Itu saja teman-teman tipsnya. Seandainya teman-teman punya TV LED dalam kerusakan yang saya sebutkan tadi, yaitu suara ada, gambar tidak ada, biasanya rusaknya di lampu backlight, maka untuk servisnya teman-teman boleh minta pada tusernya untuk penggantian seluruh lampu, jangan hanya beberapa biji atau 1 biji seperti kasus yang baru saja saya selesaikan. Oke, teman-teman, seperti itu dulu video kita untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video tutorial lainnya. Oke, saya sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.